pendampingan hukum dan psikologis kepada siswi SMP yang dilaporkan pemerintah Kota Jambi ke polisi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gratifikasi PPDB 2021-2022 SMA Negeri 8 Kota Jambi kembali digelar. Data rilis Bawaslu Republik Indonesia, indeks kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh masih berada dalam kategori rawan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 9 Juni 2023. Selain tiga berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Hazet Akbar. Dan saya Fida Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, mengawali Jambi hari ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia beri pendampingan pada SFA yang dilaporkan Pemkot Jambi ke polisi. Hal tersebut untuk menjaga psikologi SFA agar tidak trauma. Pemerintah Kota Jambi yang melaporkan anak di bawah umur berdampak panjang. Bahkan lembaga negara Komisi Perlindungan Anak Indonesia turun langsung mendampingi SFA. Meski kasus tersebut telah usai di kepolisian, KPAI tetap memberikan pendampingan untuk menjaga psikologi anak agar tidak trauma. Itu dikatakan langsung oleh anggota KPAI, Kawian dan Kiarin saat berkunjung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Selain ke Dinas Perlindungan Anak, KPAI juga berkoordinasi ke Polda Jambi untuk memproses kasus pelecehan seksual secara verbal yang dialami SFA. KPAI meminta kasus tersebut dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Jadi kan ini ada dua kasus ya. Yang pertama adalah SFA sebagai terlapor ya, sebagai terlapor, dan yang kedua SFA sebagai yang melaporkan. Nah, kaitannya dengan SFA sebagai pelapor ya, kami mengharapkan agar aparat hukum memproses ya proses kasus tersebut, memproseskan tentu sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendampingan terus dilakukan KPAI hingga kondisi SFA semakin membaik, sehingga kasus tersebut tidak mengganggu aktivitas sekolah dan bisa belajar dengan baik. Joko TPRI Jambi melaporkan. Selain saat ini mendalami unsur pelanggaran ITE, dan polisi saat ini sedang mengupayakan pertemuan antara selebgram DC dan juga SFA. Karena menurut pihak kepolisian, DC mengakui kesalahannya dan juga siap untuk meminta maaf kepada SFA. Komentarnya di postingan media sosial SFA, siswa SMP yang mengkritik pemerintah Kota Jambi membuat selebgram Debbie dilaporkan ke polisi. Kasus tersebut saat ini masih didalami aparat kepolisian. Polisi tengah menggelar kasus untuk unsur dugaan pelanggaran ITE yang dilakukan oleh Debbie. Meski demikian, polisi masih mengupayakan proses mediasi antara SFA dan Debbie. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Christian Tori, menjelaskan polisi mengupayakan mempertemukan SFA dan Debbie untuk kepastian proses hukum. Polisi masih menunggu kondisi kedua belah pihak. Namun di hadapan polisi, Debbie mengakui siap meminta maaf kepada SFA. Nanti kita lihat ya bagaimana prosesnya berjalan. Saya belum bisa menyampaikan saat ini. Nanti kita lihat situasinya ya. Bagaimana kondisi kedua belah pihak. Tetapi biarlah nanti berproses dulu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terkait kasusnya, selebgram Debbie masih berstatus saksi. Polisi masih menunggu keterangan ahli terkait unsur dugaan pelanggaran ITE yang dilakukan Debbie. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di tahun 2023. UPTD PPA Provinsi Jambi akan melakukan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter TPRI Jambi, Anastasia Laga. Selamat sore, Anastasia Laga. Silakan dengar laporan Anda. Baik saudara, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi pada tahun 2023 ini cenderung meningkat, di mana jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung pada bulan Mei 2023 mencapai 106 kasus, di mana kasus ini meliputi kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran anak. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan berbincang dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Jambi, Ibu Asi Noprini. Baik Ibu Asi, maaf mengganggu waktunya Ibu. Kita akan sedikit bertanya ya Ibu terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Apa bentuk pendampingan dan juga perlindungan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap kekerasan perempuan dan anak dan juga bentuk dari tindakan preventifnya Ibu? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi kita kalau di perlindungan perempuan dan anak ini, UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak, ada beberapa yang kami dampingin. Misalnya satu hukum, kemudian psikologi, mediasi, rumah perlindungan, dan rehab sosial. Ada beberapa yang kami dampingin. Jadi kalau satu kasus, kalau dia butuh rumah perlindungan, kita kasih rumah perlindungan. Kalau butuhnya psikologi, kasih pemeriksaan psikologi kita yang kemudian menjadikan biasanya jadi ketetapan di kepolisian maupun di kejaksaan itu. Oke, baik Ibu. Kemudian terkait dengan kasus yang baru saja terjadi ya Ibu, di mana ada seorang siswi SMP yang dilaporkan oleh pemerintah Kota Jambi terkait dengan pelanggaran UU ITE. Kemudian dari UPTD PPA sendiri, apakah ada bentuk perlindungan ataupun pendampingan terhadap siswi SMP tersebut Ibu? Iya, jelas. Waktu pendampingan kami kemarin di kepolisian ya, jadi kami juga mendampingkan kemudian berusaha membuat anak ini nggak menjadi tersangka secara negara ya di pengadilan. Maka kita dampingin secara psikologinya, hukumnya maupun perdamaian di kepolisian. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu. Dan saudara, terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, bagi masyarakat yang menjadi korban kekerasan ataupun melihat tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat segera melaporkan ke UPTD PPA Provinsi Jambi ataupun UPTD PPA setempat. Demikian saudara, kembali ke studio. Ya, jadi memang UPTD PPA Provinsi Jambi mengupayakan segala sesuatu terkait dengan hukum dan kolaborasi psikologis, sehingga memang dihimbau untuk masyarakat yang mengalami kejadian serupa dapat memberikan pelaporan terkait UPTD ataupun juga dinas lainnya. Demikian Anastasia Laga, terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Selanjutnya, saudara, guna mengantisipasi anak terjerat undang-undang ITE, UPTD Perlindungan Anak Provinsi Jambi menghimbau seluruh orang tua untuk mengawasi aktivitas anak saat bermedia sosial di smartphone. UPTD Perlindungan Anak Provinsi Jambi menghimbau seluruh orang tua untuk mengawasi aktivitas anak saat bermedia sosial di smartphone. Pengawasan ini dilakukan guna meminimalisir penyalahgunaan media sosial yang dikhawatirkan anak terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan teknologi informasi di jejaring sosial terus berkembang. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh orang tua untuk lebih perhatian dan mengedukasi saat anak menggunakan telepon seluler. Dengan pemahaman ini diharapkan anak akan lebih dewasa saat bermedia sosial di smartphone. Pengawasannya ya orang tua harus dong ya mengawasin sejauh mana penggunaan pintar untuk medsos. Kalaupun harus kita buat di medsos TikTok ataupun akun-akun lain, maunya sih dengan pintar ya, dengan sikap kita dijaga. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, terdapat beberapa poin yang dapat menjerat pengguna jejaring sosial kerana hukum. Beberapa di antaranya menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun media sosial orang lain, dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Asar TPRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Perkara penerimaan siswa didik baru di SMA Negeri 8 Kota Jambi kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Dan pada sidang tersebut, saudara, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan dari para saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi gratifikasi penerimaan siswa baru di SMA Negeri 8 dengan terdakwa Sugiono, mantan kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Jambi, kembali dipersidangkan.
Di Pengadilan Negeri Jambi, 3 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum. Mereka diantaranya seorang guru dan 2 orang wali murid SMA Negeri 8. Sementara itu, meski menghadirkan 3 orang saksi, penasihat hukum terdakwa Sugiono, Nasib Simarmata, merasa keberatan dengan saksi yang dihadirkan. Hal ini dikarenakan saksi yang dihadirkan tidak lengkap, di mana terdapat 1 saksi yang dinilai penasihat hukum berperan banyak dalam PPDB di sekolah ini, namun tidak masuk dalam daftar saksi. Kalau boleh, apa yang terjadi ini sebenarnya? Iwan ikut membantu Pak Sugiono, benar dan Iwan itu memberikan uang kepada. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Sugiono menerima gratifikasi hingga ratusan juta rupiah pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Dalam praktiknya, terdakwa memungut uang pendaftaran 2 juta rupiah dari orang tua siswa yang diterima dari jalur ilegal di luar kuota. Uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa ataupun perantara. Sugiono didakwa melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana diatur pada pasal 11 atau pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ashar TPRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, pelaksanaan eksekusi lahan milik Ida Laila yang berlokasi di pabrik sawit PT Sukses Gebilang Palem, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Batin 8, sukses dilakukan tim panitera. Dari Pengadilan Negeri Sarolangun, proses eksekusi dikawal ketat pihak pengaman TNI, Polri, dan Satpol PP. Proses eksekusi lahan milik Ida Laila binti Akasya, warga Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Sarolangun yang dikuasai secara sepihak oleh pabrik sawit PT Sukses Gebilang Palem, SGP, berlangsung dramatis. Pasalnya jadwal eksekusi yang dijadwalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat tertunda hingga sore hari. Karena tim eksekusi yang dipimpin panitera dari Pengadilan Negeri Sarolangun mendapat perlawanan dari karyawan PT SGP yang menghalangi proses eksekusi dengan menyiagakan ratusan pekerja dan menempatkan belasan truk yang dibiarkan terparkir di jalan masuk PT SGP. Namun aparat gabungan yang terdiri dari personel Polres Sarolangun, Kodim 0420 Sarko, Brimob B Pelopor Bangko, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan tegas dan terukur, berhasil membubarkan massa dan mengamankan karyawan yang menjadi provokator perintangan penegakan hukum yang berasal dari karyawan PT SGP. Bahwa eksekusi dimungkinkan lebih dari satu hari. Objek perkara sesuai dengan berita acara Kosetatri, berita acara PS adalah dari sana ke sana, ke atas, kemudian ke arah dalam. Sampai sungai. Jadi memang detailnya nanti arah dalam itu memang masih luas, masuk pabrik ini masuk semua. Kami datang berperkara sini bukan untuk merusak orang, bukan untuk hancur orang, tidak. Untuk menuntut hak Ida Laila binti Akasya, tanahnya yang dicaplok dan direkayasa administrasinya. Dan kami menang sampai tingkat peninjauan kembali. Atas perintah undang-undang itulah kami lakukan ini. Kami sudah buka kesempatan. PT ini sombong sekali, tidak mau bicara. Proses eksekusi lahan milik penggugat Ida Laila seluas 8,7 hektar yang dikuasai PT SGP dipastikan tidak selesai dalam satu hari. Kuasa hukum penggugat masih membuka ruang kepada pihak perusahaan untuk mencari solusi terbaik sebelum bangunan dan pabrik sawit diratakan dengan tanah. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Tercatat sepekan terakhir ini, saudara, harga cabai merah di Kabupaten Merangin mulai merangkak naik. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024.
Ya, saudara, indeks kerawanan pemilu Kota Sungai Penuh masih berada dalam kategori rawan tinggi. Kota Sungai Penuh berada di urutan ke-45 dari 85 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Berdasarkan rilis Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia, indeks kerawanan pemilu atau IKP Kota Sungai Penuh masih berada di kategori rawan tinggi, berada di urutan ke-45 dari 85 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Komisioner Bawaslu Kota Sungai Penuh, Joni Arman, mengatakan penilaian IKP ini berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu kada 2020 dan pemilu serentak tahun 2019. Kota Sungai Penuh pernah terjadi pelanggaran pemilu seperti pembakaran kotak suara pada pemilu serentak 2019 dan ikut terlibatnya kepala daerah di dalam mendukung pasangan calon gubernur Jambi pada pemilu kada tahun 2020. Terima kasih terkait dengan IKP Bawaslu Kota Sungai Penuh. Kita kemarin rilis Indonesia beberapa bulan lalu, itu masih di tingkat tinggi, di peringkat ke-45. Joni Arman menambahkan, peringkat IKP di masing-masing kabupaten dan kota dapat berubah sesuai dengan upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya potensi kerawanan pemilu. Bawaslu mengajak kepada masyarakat Kota Sungai Penuh agar bersama-sama dalam mensukseskan pemilu serentak 2024 dan menghindari terjadinya pelanggaran pemilu. Ilwan Teperi Jambi melaporkan. Sementara Bawaslu Kabupaten Bungo mengingatkan seluruh bacaleg dan juga pengurus parpol untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dan juga sarana pendidikan. Imbauan tersebut, saudara, dilakukan untuk bisa menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024 mendatang. Bawaslu Kabupaten Bungo meminta seluruh bacaleg untuk menahan diri agar tidak melakukan kampanye di tempat ibadah dan sarana pendidikan. Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Abdul Hamid mengatakan, imbauan itu sesuai dengan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yakni tentang larangan kampanye di tempat ibadah. Tempat ibadah itu tidak hanya pada satu agama tertentu, melainkan juga berlaku untuk seluruh agama. Tak hanya itu, imbauan itu juga dilakukan untuk menjaga kondusivitas pemilu tahun 2024. Masih, artinya saat ini peserta pemilu hanya partai politik yang baru kita tetapkan. Sementara untuk calon kan masih dalam tahap pengajuan. Artinya masa kampanye itu kan hanya 75 hari ke depan ini. Kami berharap baik partai politik maupun bakal calon untuk sama-sama kita mentaati. Tempat ibadah itu merupakan tempat kita untuk beribadah. Abdul Hamid menambahkan, Bawaslu menjamin kebebasan beribadah seluruh bacaleg tahun 2024, namun tidak boleh mengumpulkan massa atau kampanye di tempat ibadah. Bawaslu mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya politik praktis di tempat ibadah dan sarana pendidikan. Saat ini, parpol baru diperbolehkan menggelar sosialisasi maupun pendidikan politik, namun dibatasi dalam lingkup internal. Muhriandi, TPRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara, harga cabai merah di Kabupaten Meranggen merangkak naik. Kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Saat ini harga jual cabai Rp15.000 per kilogram. Harga cabai merah di Kabupaten Meranggen merangkak naik sejak sepekan terakhir. Harga cabai kini Rp15.000 per kilogram, sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Meski saat ini persediaan cabai melimpah, menurut petani walau terjadi kenaikan harga sebesar Rp1.000, namun harga jual cabai dinilai belum stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga cabai dijual di atas angka Rp40 per kilogram. Seorang petani cabai di Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Dodi mengatakan harga cabai anjlok hingga Rp8.000 per kilogram pasca Idul Fitri 1444 Hijriah. Dodi menyebut idealnya harga cabai di tingkat petani Rp20.000 per kilogram. Angka tersebut sudah sepadan dengan modal, harga obat-obatan dan pupuk di pasaran. Rp15.000 per kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp12.000, Rp13.000. Bahkan sudah lebaran 8.000. 15 ini sejak kapan? Sudah
dalam minggu-minggu inilah. Berarti sudah ada kenaikan, Pak? Alhamdulillah sudah ada kenaikan. Apa yang menyebabkan kenaikan cabai ini? Kalau menurut saya lah, kalau untuk dalam harga cabai anrok ini memang stok itu melimpah. Kedekan-dekan cabai, saya tengok untuk cabai luar banyak masuk, terutama dari Medan. Dodi berharap harga jual cabai bisa stabil sehingga petani tidak merugi. Ramadan Cebri Takasa, TVRI Jambi melaporkan. Pada bulan Mei 2023 kali ini, saudara, kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,51% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,25%. Andil terbesar terjadinya inflasi di kota Jambi ini dikarenakan dipengaruhinya kelompok pengeluaran transportasi. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi, pada Mei 2023, Kota Jambi mengalami inflasi 0,51% dengan indeks harga konsumen IHK 116,25. Inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 8 kelompok pengeluaran. Di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,25%, kelompok pakaian dan alas kaki 0,03%, dan kelompok kesehatan 0,04%. Andil terbesar dalam pembentukan inflasi itu dipengaruhi kelompok pengeluaran transportasi mencapai 0,22%. Sementara komoditas utama yang memberikan andil terjadinya inflasi di Kota Jambi, diantaranya daging ayam ras 0,2755%, angkutan udara 0,27%, tarif air minum PAM 0,19%, jeruk 0,068%, dan bawang putih 0,03%. Dari 90 kota IHK se-Indonesia, 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Tanjung Pandan mencapai 1,28% dengan IHK 119,76 dan terendah di kota Mamuju, Tangerang, dan Pangkal Pinang 0,01% dengan IHK masing-masing 114,65%, 113,48%, dan 114,16%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris membuka karir Expo Poltekkes Kemenkes Jambi. Informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Ya saudara, Gubernur Jambi Al Haris membuka karir Expo Disnatalis ke-22 Poltekkes Kemenkes Jambi. Expo itu digelar untuk mendorong peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka karir Expo dalam rangka Disnatalis ke-22 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Al Haris mengatakan keberadaan tenaga kesehatan yang meliputi seluruh disiplin ilmu di bidang kesehatan menjadi faktor penting yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemenuhan rasio tenaga kerja kesehatan terhadap jumlah penduduk menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui arah kebijakan yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ditargetkan dapat berdampak pada peningkatan mutu kesehatan di daerah. Gubernur Jambi Al Haris menekankan, pemerintah sangat mengapresiasi Poltekkes Kemenkes Jambi yang telah berkontribusi melahirkan lulusan-lulusan yang handal, sehingga mampu mendukung percepatan pemajuan kesehatan di daerah. Expo dalam rangka Disnatalis ke-22 Politeknik Kesehatan Jambi dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan melalui adaptasi perkembangan zaman.
Jadi kita banggakan bahwa Poltekkes makin hari semakin banyak membuat langkah-langkah kemajuan, termasuk makin banyak minat orang belajar di sini. Sehingga semakin hari kita juga berharap kualitasnya makin meningkat, sehingga alumni-alumni bisa bekerja di semua lini di tengah masyarakat, misalnya jurusan-jurusan ada di sini. Ya, pemerintah berterima kasih banyak bahwa Poltekkes sudah banyak menyumbangkan tenaga alumninya untuk membantu pemerintah untuk mengangkat bidang kesehatan. Ya. Al-Haris berharap Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi semakin berprestasi dalam mencetak lulusan-lulusan bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri halal bihalal Persatuan Keluarga Sarulangun. Silaturahmi ini diharapkan dapat terus menjaga persatuan dan juga kesatuan untuk mewujudkan kemajuan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri halal bihalal yang diselenggarakan Persatuan Keluarga Kabupaten Sarulangun atau Perkasa Jambi. Gubernur mengatakan kegiatan halal bihalal merupakan kesempatan yang baik untuk mempererat hubungan silaturahmi seluruh elemen bangsa. Baiknya hubungan silaturahmi ini akan berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan dan kesatuan guna mewujudkan pemajuan daerah. Mempercepat pembangunan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan yang menjadi fokus kerja pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Gubernur menekankan, melalui program Jambi Mantap, Perkasa didorong untuk ikut berpartisipasi melalui ide dan gagasan maupun inovasi dalam mengakselerasi pembangunan. Dukungan Perkasa Jambi dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah akan sangat berarti bagi pemerintah guna merealisasikan program Jambi Mantap. Karena sejarah Sarulangun ini memang melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat. Dari Datuk Manap dulu, Bondol Abu Jani, ya kan, Haji Muhammad Kamil, ada Pak Sakti, ada Pak Alibir Manap, luar biasa. Ya, luar biasa tokoh Sarulangun Jambi. Saya bilang negeri yang tokohnya tidak pernah putus itu Sarulangun, Pak. Ada saja. Dari Pak Hatip Ujuin muncul lagi Kader, ya kan? Dan itu muncul lagi Pak HBA. Nah, Pak Cendra tidak pernah putus. Terus saja. Nah, ini hebatnya Sarulangun. Karena itu, ini pasti karena doa-doa para pendahulu kita. Ya, doa-doa para pendahulu kita dulu. Al-Haris berharap hubungan silaturahmi baik yang sudah tercipta antara pemerintah dan masyarakat terus dapat dipertahankan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung dalam suasana kondusif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meresmikan pemanfaatan mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Wagub berharap dengan mesin ADM ini mampu mempercepat pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Muara Jambi, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani meresmikan pemanfaatan mesin anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM di kantor desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe. Mesin anjungan Dukcapil Mandiri ini dapat mencetak administrasi kependudukan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga mencerahkan secara simbolis kartu tanda penduduk kepada warga setempat. Kemudian meresmikan gerai melayani kepemilikan dokumen kependudukan di desa. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan hadirnya mesin anjungan Dukcapil Mandiri ini mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Wakil Gubernur Jambi berpesan kepada pemerintah Kabupaten Muara Jambi dan perangkat desa setempat untuk menjaga dengan baik mesin ADM yang diberikan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain di Kabupaten Muara Jambi, mesin anjungan Dukcapil Mandiri ini juga tersedia di Dukcapil Provinsi, kemudian di Kota Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan di Kabupaten Tebor. Pemerintah Provinsi berkomitmen akan memperbanyak mesin ADM di semua kabupaten kota di Provinsi Jambi. Adanya ini insya Allah mudah-mudahan akan mempercepat. Insya Allah akan mempercepat proses bagaimana pengurusan dari masyarakat kepada administrasi kependudukannya, apapun namanya, yang berkaitan dengan kependudukan. Dan tentunya ini harus kita rasakan merupakan anugerah yang mudah-mudahan bagi kita. Dan mudah-mudahan dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu,
kepada teman-teman dari pemerintah Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambil, dan semuanya. Dan kita ini kita backup dari negara karena bagaimanapun guru dan apalagi dari pemerintah. Contoh aja tadi kita masih ada apa ya? Kita cuma secepatnya kita akan solusi seperti apa kita lakukan di Jambi, walaupun nanti sudah koordinasi dengan Kabupaten Jambi bagaimanapun. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini menjadi semacam kebahagiaan lah. Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada Kamis 8 Juni 2023 kemarin, Wakil Gubernur Abdullah Sani juga menghadiri kegiatan bimbingan teknis desa anti korupsi. Pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur juga menandatangani deklarasi desa anti korupsi sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan Desa Mekarsari menjadi desa anti korupsi. Azam Abnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani melepas 372 orang jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 20 Batam untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. 372 orang jemaah calon haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 20 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antar Provinsi Jambi pada Jumat dini hari 9 Juni 2023. Pelepasan rombongan jemaah calon haji berasal dari dua daerah, yakni 166 orang dari Kabupaten Merangin serta 197 orang dari Kabupaten Sarolagun. Dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh jemaah terlebih dahulu dimobilisasi ke Bandara Sultan Taha menggunakan 9 bus yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Jambi. Wagub Abdullah Sandi mengatakan, selain mengucapkan selamat menjalankan ibadah bagi seluruh jemaah calon haji, Wagub berpesan agar para jemaah dapat menjaga kesehatan agar dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan baik. Saat tiba di Tanah Suci, para jemaah didorong untuk mengikuti arahan para petugas haji agar pelaksanaan ibadahnya khusyuk sehingga menjadi haji dan hajah yang mabrur. Alhamdulillah, malam hari ini, di tengah malam hari ini kita secara resmi melepas atas nama pemerintah Provinsi Jambi melepas jemaah haji yang insya Allah akan langsung berangkat ke Batam dan Batam kemudian langsung ke Mekah. Sampai malam hari ini insya Allah sudah kloter yang keempat, padahal kita semuanya kloternya ke-8, ya artinya sudah mencapai separuh lebih. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, menuturkan proses pemberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 20 berjalan baik dan lancar, mulai dari kedatangan hingga mobilisasi untuk diberangkatkan. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan, hanya ada satu orang jemaah atas nama Nurila Aher Wahid asal Kabupaten Merangin yang tertunda keberangkatannya karena masalah kesehatan. Jamaah kita yang berangkat pada malam hari ini di kloter ketiga ini berjumlah 372 orang. Ada satu orang dari Merangin yang tunda berangkat, gagal berangkat ya. Tunda berangkat, kita visitasi kesehatannya dari teman-teman dari kesehatan. Sementara itu, data dari Kemenag, jemaah tertua dalam kloter 20 ini tercatat atas nama Muhammad Sabri, berusia 92 tahun asal Kabupaten Sarolangun. Sedangkan untuk jemaah termuda bernama Hilya Ulfisari Arpani, berusia 22 tahun asal Kabupaten Merangin. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, masih dalam segmen Info Haji 2023, pejabat Bupati Sarolangun bersama unsur Forkopimda melepas keberangkatan jemaah calon haji menuju asrama haji antara Jambi. Pelepasan JCH itu dipusatkan di Masjid Al-Falah, Sarolangun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun, Muhammad Syatar, mengatakan jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah berjumlah 197 orang. Jumlah itu terdiri dari 84 laki-laki dan 113 perempuan. Dari jumlah itu, JCH tertua berasal dari Kecamatan Pelawan atas nama Muhammad Sabri berusia 91 tahun. Dan JCH termuda Muhammad Kudri berusia 31 tahun dari Kecamatan Sarolangun.
Sementara itu, pejabat Bupati Sarolangun, Bakril Bakri, mengatakan ucapan selamat kepada JCH yang dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. JCH Kabupaten Sarolangun tergabung dalam kloter 20 bersama jemaah calon haji asal Kabupaten Merangin. Bakril Bakri meminta kepada seluruh JCH untuk mematuhi seluruh peraturan selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kita atas yang luar biasa, lebih 50% lebihnya, yaitu 8,4% dari saya itu jumlah jemaah haji lebih banyak dari tahun 2022. Ini artinya adalah bahwa Kabupaten Sarolangun ini ada peningkatan ya, perekonomian Pak, berbagai-bagai ya. Masyarakatnya sangat sejahtera, sehingga bisa ikut jemaah ya, ikut haji pada tahun ini. Biaya haji tahun ini juga lebih besar pada tahun ini. Pelepasan JCH itu dipusatkan di Masjid Al-Falah Sarolangun. Keberangkatan JCH menuju Asrama Haji Jambi menggunakan 6 bus. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi saat ini ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi. Sekda Budi Hartono pun juga berharap bahwa Desa Mekarsari ini mampu mendapatkan nilai yang baik sebagai desa anti korupsi. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono membuka resmi kegiatan bimbingan teknis desa anti korupsi yang digelar oleh Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPKRI. Kegiatan yang berlangsung di kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe ini juga diisi deklarasi desa anti korupsi yang ditandai dengan penandatanganan oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Muaro Jambi, para kepala OPD dan kepala desa. Penandatanganan tersebut bentuk dari komitmen untuk mewujudkan Desa Mekarsari menjadi desa anti korupsi. Tahun 2023 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menentukan Desa Mekarsari sebagai percontohan desa anti korupsi di Provinsi Jambi. Sekda Budi Hartono berharap Desa Mekarsari mendapatkan nilai yang terbaik sebagai desa anti korupsi, sehingga menjadi motivasi kepada desa lain untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada KPK dan Kementerian Desa yang telah mempercayai Desa Mekarsari sebagai desa percontohan di Provinsi Jambi. Ini juga akan membangkitkan masyarakat untuk juga turut berperan serta secara aktif dalam memantau jalannya pemerintahan, memberikan masukan dan mereka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Sementara itu, tim KPK RI Nur Cahyadi mengatakan, mulai hari ini tim melakukan penilaian terhadap 5 komponen dari 18 subkomponen desa anti korupsi. Tim akan melihat bagaimana penguatan tata laksana, penguatan pelayanan publik dan lainnya. Kemudian tim juga melihat bagaimana peraturan dan laporan keuangan desa. Diharapkan dengan keberadaan program desa anti korupsi ini dapat menumbuhkan nilai integritas dan semangat anti korupsi dari kepala desa dan perangkatnya. Atau pendidikan sekaligus pencegahan, di mana kita mengutamakan edukasi dulu kepada desa untuk membentuk desa anti korupsi dengan mematuhi atau comply terkait dengan indikator-indikator desa anti korupsi yang ada 5 komponen dan 18 subkomponen. Kegiatan ini juga diisi penyampaian materi dari KPK RI dan Kementerian Desa PDTT. Materi yang disampaikan diantaranya tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, dalam rangka memakmurkan masjid, Wakil Bupati Bugau menghadiri acara mengaji bersama sekaligus peresmian Masjid Bairul Hikmah Pondok Pesantren Syekh Daul Al-Masyrul. Wakil Bupati Bungau Safrudin Dwi Aprianto menghadiri acara mengaji bersama sekaligus peresmian Masjid Bahrul Hikmah Pondok Pesantren Syekh Daul Al-Masrul di Dusun Padang Palangeh, Kecamatan Pelepat Ilir.
Kegiatan mengaji bersama ini juga dilakukan penandatanganan prasasti Masjid Bahrul Hikmah Ponpes Syaikh Daud Al-Masrul. Wakil Bupati Safrudin Dwi Arianto mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo mengucapkan selamat atas diresmikan Masjid Bahrul Hikmah Ponpes Syaikh Daud Al-Masrul oleh Bapak Said Akil Siraj. Ini bentuk perubahan nyata yang dilakukan di Kecamatan Pelepat Ilir. Peresmian masjid ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk dorongan dari orang tua santri. Dengan telah dibangunnya masjid ini, diharapkan dapat dijaga dan dimaksmurkan masjid dengan kegiatan keagamaan. Agar kemajuan Kabupaten Bungo di sisi keagamaan dapat terus ditingkatkan terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Alhamdulillah malam ini Bungo dapat keberkahan dan kita kedatangan tamu yang mulia Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj MA dan beliau sudah dua kali datang ke Kabupaten Bungo. Dan di sini dalam rangka yang pertama kegiatan akhir usana sekaligus peresmian masjid di Pondok Pesantren Syekh Daud Al-Masrur di Padang Pelange. Tentu kita berterima kasih kepada beliau terus sudah banyak menyampaikan arah kepada kita dan juga luar biasa di beliau di samping saya Pak Haji Khalif Salim di pembidiri Pondok Pesantren dan alhamdulillah luar biasa perkembangannya dan masjid sudah selesai dan mudah-mudahan dari tempat ini nanti ke depan akan lahir para ulama-ulama besar di Kabupaten Bungo. Dan hari ini luar biasa masyarakat datang dari berbagai penjuru, tidak hanya dari Bungo tapi juga dari Merangin juga dari Tebo. Dan acara ini akan semakin menguatkan silaturahim. Acara peresmian Masjid Bahrul Hikmah Pondok Pesantren Syaikh Daud Al-Masrul juga diisi tausiah yang disampaikan oleh Said Akil Siraj. Dalam tausiahnya, Said Akil Siraj mengajak semua jemaah untuk cintai Al-Quran dan makmurkan masjid. Mukriyandi, TPRI Jambi melaporkan. Saudara ASPROF PSSI melakukan pembinaan para atlet melalui Liga Pelajar Provinsi Jambi. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali bersama kami di Jambi hari 100. Ini dalam segmen Info Haji 2023. Saudara Kementerian Agama Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa saat ini 141 jemaah calon haji asal Kabupaten Tebo yang tergabung dalam kloter 22 akan berangkat pada Jumat malam ini. 141 jemaah calon haji asal Kabupaten Tebo yang masuk dalam kloter 22 direncanakan berangkat pada Jumat malam tanggal 9 Juni 2024. Keberangkatan para jemaah calon haji ini dipusatkan di Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo. Kasih Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Tebo, Darmawi mengatakan, beberapa persiapan sudah dilakukan seperti tahap tes kesehatan dan fasilitas untuk para jemaah calon haji lansia. Namun Darmawi meminta para keluarga jemaah calon haji lansia juga mempersiapkan fasilitas seperti kursi roda. Dengan kursi roda atau macam mana? Kalau untuk lansia, kita kemarin kan mengusulkan untuk difasilitasi kursi roda. Tapi kami belum bisa jawab sejauh ini. Cuman kami sekarang ini memerintahkan kepada yang jemaah yang bersangkutan untuk menyiapkan kursi rodanya sendiri. Jadi kita juga ada? Untuk kita sampai detik ini belum ada. Tapi kita upayakan? Insya Allah kita upayakan. Tahun 2023 ini, Kabupaten Tebo mendapatkan kuota 145 orang yang tergabung dalam kloter 22 dan 24. Kloter 22 berangkat pada tanggal 9 Juni, sedangkan 24 direncanakan pada tanggal 12 Juni 2023. Intizam TPRI Jambi melaporkan. Ya saudara, 1.120 jemaah calon haji Provinsi Jambi yang diberangkatkan ke Tanah Suci, dua di antaranya batal berangkat karena dalam kondisi sakit. Memasuki hari kelima keberangkatan jemaah calon haji, ada 1.120 orang jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dari Provinsi Jambi. Mereka tergabung dalam kloter 17, 18, dan 19. Dari jumlah jemaah yang telah diberangkatkan, ada dua calon jemaah yang batal berangkat ke Tanah Suci Mekah.
Satu di antaranya menunda keberangkatan pada tahun depan dan satu lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan atau dalam perawatan. Humas Kanwil Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Jambi, Paspihani, mengatakan dua orang yang batal berangkat tersebut karena memiliki riwayat penyakit. Pasalnya mereka sudah masuk dalam kelompok lansia. Sejauh ini dari kloter 17 BTH itu ada satu jamaah yang memang dalam kondisi sakit saat ini sedang dalam perawatan. Kemudian di kloter BTH 18 ada satu jamaah yang memang kondisinya yang sedang sakit dan kemudian informasi yang kami dapatkan memang menunda, kemudian nanti insya Allah itu beliau diberangkatkan untuk tahun depan. Saat ini masih ada 5 kloter atau 1.800 jemaah calon haji dari Provinsi Jambi yang belum diberangkatkan. Mereka masih menunggu antrian jadwal keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Kita ke informasi lainnya, saudara. Saat ini harga daging sapi di Pasar Angsu 2 Kota Jambi masih terpantau stabil dan belum adanya lonjakan jelang Hari Raya Idul Adha. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi segar di Pasar Tradisional Angsu 2 Jambi saat ini masih terpantau stabil. Harga daging sapi segar dibanderol pedagang di kisaran angka Rp130.000 sampai dengan Rp140.000 per kilogram. Menurut sebagian pedagang, kenaikan harga daging akan terjadi 3 hari sebelum hari Idul Adha. Diperkirakan, harga daging sapi 3 hari jelang kurban mencapai angka Rp150.000 per kilogram. Tidak semeriah hari Idul Fitri lah, ya kan? Daya belinya ada begitu besar sama Idul Fitri. Standar-standar, Pak. Iya. Lalu harga gimana, Pak, sekarang? Lalu sekarang harganya gimana, Pak? Harga sekarang ini masih 400 lah kita jual. Seperti Idul Fitri lah, cuman daya beli masih ada begitu banyak. Karena orang udah korban, kan? Lalu harga gimana, Bang? Harga macam biasa, paling 13-14. Lalu jelang Idul Adha ini biasanya ada kenaikan harga, lah, Bang? Kalau setahun-tahun yang lalu paling naik 10 ribuan, 14. Kalau sekarang kan 13-14. Iya. Saat ini, permintaan daging sapi segar dari masyarakat cukup tinggi. Setiap harinya, pedagang menghabiskan sekitar 300 kg daging sapi. Selain permintaannya meningkat, persediaan daging sapi hingga saat ini masih aman dan terkendali. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Tebo stabil, seperti harga cabai merah yang saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Lebak Bungur, Kabupaten Tebo, stabil, seperti harga cabai merah yang saat ini dijual Rp25.000 per kilogram, cabai rawit Rp33.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 per kilogram, bawang putih di kisaran Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kabid Perdagangan Disperindak Kabupaten Tebo, Edi Sofian, mengaku pemerintah Kabupaten Tebo saat ini masih terus berupaya untuk menjaga agar harga kebutuhan bahan pokok stabil dan mencukupi, terutama jelang Hari Raya Idul Adha. Harga bahan juga hari ini, itu harga masih stabil. Minyak goreng? Masih, harga masih stabil, harga kayak Rp16.000 masih. Rp16.000 masih. Iya. Kalau untuk beras tadi, Bang, berapa, Bang, kalau di pasaran? Pasaran masih kayak terus ada 120 per karung, kan? Mm-hmm. Ada yang masih harga 12.000, 12.5 itu, kan? Selain harga cabai dan bawang, harga kebutuhan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng dan minyak curah juga masih stabil di harga Rp16.000 per liter, daging beku Rp90.000 per kilogram, dan daging ayam potong Rp38.000 per kilogram. Itizam, TPRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi olahraga, saudara. Saat ini, ASPROV PSSI Provinsi Jambi akan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap pesepak bola di usia muda. Pembinaan tersebut salah satunya melalui Liga Pelajar yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Ketua ASPROV PSSI Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arif, mengatakan saat ini pihaknya masih terus berkomitmen untuk memajukan sepak bola Jambi.
Selain telah melakukan beberapa laga turnamen usia 20 tahun tingkat Provinsi Jambi, ke depan PSSI juga akan menggelar Liga Sepak Bola Antar Pelajar. Rencananya Liga Pelajar itu akan digelar pada Agustus mendatang. Saat ini PSSI Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk merealisasikan event pertandingan sepak bola usia muda. Tak hanya itu, ada beberapa ajang yang saat ini tengah menanti PSSI. Salah satunya persiapan Porprov serta Prapon. Kedua ajang itu menjadi kesempatan pemain usia muda mengembangkan karirnya di sepak bola. Bagaimana pembinaan itu berlangsung secara terus-menerus, kontinu. Makanya kita di Aspro Provinsi Jambi merencanakan kegiatan Liga Pelajar ya, yang insya Allah di bulan 8 nanti, yang kita sedang koordinasikan dengan Dinas PDK Provinsi Jambi. Bahwa anak-anak itu tidak mungkin mau latihan kalau pertandingannya tidak ada. Dengan adanya pertandingan, maka dia semangat latihan. Kemudian, konsep besarnya tidak hanya prestasi sepak bola saja. Aspro PSSI Jambi menargetkan ke depan laga uji coba antar ke-11 usia muda Jambi dengan klub Liga 1 usia 20 tahun akan rutin digelar. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Satres Narkoba Polresta Palembang memusnahkan 6 kilo narkoba jenis sabu cair asal Provinsi Riau. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Anda pasti menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, narkoba jenis sabu asal Riau dipusnahkan Satres Narkoba Polresta Palembang. Sabu jenis cair sekitar 6 kg ini ditemukan dari 2 orang kurir narkoba. Usai melakukan pemeriksaan atas penangkapan hampir 6 kg sabu-sabu dari 2 tersangka yang merupakan kurir narkoba terbesar di Palembang, kini barang bukti tersebut dimusnahkan. Pemusnahan ini disaksikan langsung pihak Kejaksaan Negeri Palembang. Berkas perkara pidana kemudian dapat dilimpahkan untuk disidangkan. Barang bukti sebanyak hampir 6 kg ini merupakan sabu-sabu jenis baru. Sebelumnya sabu berjenis kristal, kini jenis cair yang dibekukan di lemari pendingin. Sabu-sabu ini masuk dalam kategori kelas tertinggi dan harganya lebih mahal. Ya, kita bersama-sama sudah menghancurkan. Yang terakhir rangkaiannya adalah pembuangan hasil penghasilan tersebut ke sapi tank. Sudah dilakukan oleh Prokus. Semoga dengan pengurusan barang bukti tersebut, dari penyidik juga tidak ada beban. Barang bukti tidak akan hilang, namun sudah betul-betul bisa disaksikan untuk dimusnahkan. Namun, kegiatannya kita akan penyisian untuk pembuktian di persidangan. Bahwasanya barang bukti yang kita sita itu memang betul-betul kategori disaksikan sabu atau obat-obat terlarang. Jumlah tadi bang, berapa banyak bang? Gimana? Jumlah yang dimusnahkan? Totalnya kurang lebih berarti hampir mendekati 6 kilo. Kedua tersangka dikenakan pasal berlapis, pasal 11 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Hazid Akbar bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.